Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Di video kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan si Adam lagi, yang dimana Inter Milan sudah sampai ke semifinal UEFA Champions League. Dan Inter Milan bertemu dengan Real Madrid di semifinal ini. Ya, terlihat di sana Adam dan Benzema sudah bertemu. Oke, my boy, kita akan buktikan kepada si kepala gundul itu bahwa Inter Milan bisa menang pada hari ini. Perjuangan untuk menang. Oke, ini dia semifinal UEFA Champions League, Real Madrid melawan Inter Milan di kandangnya Real Madrid, Santiago Bernabeu. Wow, si Modric jadi kapten ya. Banyak kemajuan nih si Modric. Ya, ini dia para supporter dari Real Madrid membentuk mosaik putih melambangkan ciri khas dari Real Madrid. Sangat indah sekali pemirsa. Bagaimana si isi stadion bisa kita lihat membentuk mosaik yang indah di Stadion Santiago Bernabeu. Oke, skuad Inter Milan, Icardi, Adam, Perisic, Balde, Van Ginkel, Brozovic, Dalbert, Virsaljo, Skriniar, Handanovic, dan Kapten Miranda. Selanjutnya kita akan lihat skuad yang diturunkan oleh Real Madrid. Modric di sana sebagai kapten, Navas, Van Dijk, wow, ditransfer ke sini loh. Carvajal, Marcelo, Isco, Toni Kroos, Sergio Ramos, Bale, Asensio, dan Benzema. Oh, gua kaget sekali. Di Real Madrid ada Van Dijk. Makin gila nih pertahanannya. Oke, kita lambaikan dulu ke penonton supaya semakin bergairah. Foto dulu mereka karena tuan rumah. Semoga Inter Milan tidak gentar menghadapi Real Madrid di kandangnya. Oke pemirsa, bisa kita lihat di sini bagaimana Real Madrid menggunakan formasi 4-3-3. Dengan Van Dijk dan Ramos menjadi back di sana, tentunya akan menyulitkan Inter Milan. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana formasi yang digunakan oleh Inter Milan. 4-2-3-1, di mana Adam akan berhadapan dengan Van Dijk dan Ramos. Semoga saja si Adam bisa menghancurkan pertahanan Real Madrid. Oke, Dam, jangan gentar, Dam. Tunjukkan semua skillmu di pertandingan ini. Ya, sudah bersiap para pemain. Begitu juga dengan Adam disorot kamera. Oke, kita akan mulai semifinal UCL ini. Oke, ini dia semifinal UEFA Champions League. Real Madrid melawan Inter Milan sudah dimulai di leg yang pertama di kandangnya Real Madrid, Santiago Bernabeu. Adam di sana langsung mengeluarkan skillnya. Adam lari saja, Adam membawa bola melewati Ramos, langsung saja melakukan shooting. Wow, really membentur bistar gawang. Astaga, Adam. Why my friend, padahal itu kesempatan emas. Ya, giliran Madrid mendapatkan bola. Oper Benzema ke Isco. Oh my god, cepat sekali. Sendiri saja di sana Asensio. Bahaya. Ya. Langsung kebobolan saja di menit-menit pertama Inter Milan. Bagaimana operan cepat yang dilakukan oleh Real Madrid telah membuat pertahanan Inter Milan rapuh. Look at this replay. Bagaimana Benzema, Isco, dan Asensio melakukan taktik operan cepat. Mudah saja bagi Asensio untuk menjebol gawang dari Handanovic. Sangat-sangat merugikan untuk Inter Milan. 1-0 di babak yang pertama ini. Real Madrid memimpin. Oke, kita kembali ke pertandingan lagi. Passing Adam, melakukan skill lagi dia, tapi gagal skillnya. Terlalu menunjukkan skill nih si Adam. Wow, langsung umpan jauh saja ke Bell. Kejar, ambil bolanya. Awas Inter Milan. Yes, berhasil digagalkan. Perisic menggiring bola dia, melakukan passing jauh, langsung cepat saja. Oh, bola di kaki Adam kembali. Passing pendek dia, oper ke depan Perisic. Ah, tidak jelas operannya. Kesalahannya dilakukan oleh pemain Inter Milan. Nice sekali Dalbert. Oke, langsung ke Adam. Mengeluarkan skillnya Adam kembali. Wow, kita lihat saja bagaimana skill dari Adam tadi. Sukses menghancurkan pertahanan lawan. Look at this replay. Bagaimana bola dioperkan kepada Adam, melewati Van Dijk dengan skillnya. Tetapi sayang tendangannya masih bisa dihalangi oleh bokong Sergio Ramos. Kampret nih si Ramos ya.
menggagalkan tendangan Adam pakai bokong. Oke, kita oper ya. Semoga saja ini bisa. Iya, dihalangin oleh Modric loh. Bola bebas ke depan, ada Benzema di sana. Lari saja Benzema. Melakukan passing ke Asensio. Wow, hati-hati, awas. No. Gareth Bale, lari saja dia. Hati-hati Inter Milan, awas. Woo. Penyelamatannya sangat bagus dari Handanovic. Langsung melakukan serangan cepat Inter Milan. Come on Dam, maju Dam. Oper Dam, berputar Van Ginkel. Oper ke bawah. Perisik, minta bola Dam. Yes. Oke, Adam lari saja Dam. Belok Dam, oper Dam. Iya. Gagal loh serangannya, sayang banget. Nafas, lempar jauh dia ke Asensio. Oke, passing lagi ke tengah. Isco, Modric. Langsung umpan jauh ke sisi kiri atas. Miranda, kejar bolanya. Jangan biarkan Real Madrid melakukan umpan. Nice. Dibuang saja bolanya. Masih Real Madrid mendapatkan bola. Marcelo. Melewati Miranda saja dia. Ya, terjadi perebutan bola. Wow. Masih bisa dihalangi. Menghasilkan sepak pojok untuk Real Madrid. Hati-hati Inter Milan. Apa yang akan dilakukan Real Madrid? Jangan sampai dibuang saja bolanya oleh Dalbert. Kocar kacir pertahanan kita dibuat oleh Real Madrid. Memang sangat berbahaya sekali. Marcelo, lempar bola dia ke Isco. Isco ke Modric. Pelan Modric ke Marcelo. Langsung pasti ke depan. Oke, kemana itu bolanya? Oper ke belakang rupanya. Ternyata itu adalah pola serang dari Madrid. Melakukan umpan. Masih ada Miranda. Ambil bolanya. Pola serang, ingin melakukan crossing, awas. Yes, dibuang lagi bolanya. Masih Madrid loh mendapatkan bola. Tidak henti-hentinya ingin melakukan umpan crossing. Oke Adam, oper Dam. Wow, terjatuh Adam di sana, tidak pelanggaran. Perisik, langsung saja ke depan. Icardi, Van Ginkel, umpan terobosan dia ke Dalbert. Lari saja Dalbert, come on bet. Passing pendek dia ke Perisik, 1-2 ternyata. Oke, wow. Untung bolanya masih dapat, come on Dam. Santai Dam, passing dulu Dam. Nice, pendek saja. Oper ke sisi kanan atas. Adam meminta bola. Ditackle saja Adam oleh Marcelo. Masih Inter Milan, terus mencoba. Come on, Balde. Wow, dijaga ketat, tidak ada ruang. Bantu Dam, nice. Oke Dam, skillmu Dam, mantap. Dijaga ketat oleh Modric. Gagal Adam, tidak mampu melewati Modric dia. Dan pertandingan babak pertama berakhir. Kita masih ketinggalan 1 angka dari Real Madrid. Oke teman-teman, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go! Oke, babak kedua sudah dimulai. Bola diawali dari Inter Milan. Brozovic. Umpan ke kanan bawah dia. Balde. Menggiring bola Balde. Oper cepat saja. Adam. Bikin Dam. Bikin pola serangan kalian Inter Milan. Come on. Adam. Balde. Virsaljo. Nice sekali. Wah, terlalu deras, tapi malah disundul oleh Marcelo. Untung saja menghasilkan sepak pojok untuk Inter Milan. Come on Dam, mana akurasi terbaikmu? Keluarkanlah my friend. Ini nyaris-nyaris bro. Tuh si Nafas sampai marah-marah. Look at this replay. Tendangan dari Brozovic masih ke atas. Padahal umpan Adam udah bagus. Goal kick untuk Real Madrid. Menyuruh kawan-kawannya maju ke depan si Nafas. Oke, umpan ke siapa dia? Bell, ambil bolanya. Tidak bisa dihalangi oleh Bell. Dipotong saja oleh Adam. Woohoo! Yang penting skill dulu ya kan? Oke, maju ke depan. Umpan cepat. Adam, Icardi, Balde, Adam lagi. Oke, Balde. Nice, umpan Balde. Iya, ada Modric. Lagi-lagi si Modric ini menjadi pengganggu untuk Adam. Rasain lo di body oleh Miranda. Oke, Dam. Lewatin Dam. Iya, gagal Adam. Untung masih Inter Milan mendapatkan bola. Langsung masih ke depan. Gagal ada Ramos di sana. Ambil lagi. Nice Brozovic. Miranda ke kanan bawah dia Balde. Aduh. Yes, masih bisa. Ayo Balde. Iya, Balde. Gagal, dibuang saja bolanya oleh Van Dijk. Tidak mau ambil resiko yang lebih dia. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inter Milan. Oper ke Adam. Woi, terjatuh Adam. Tidak pelanggaran pemirsa. Oh my god. Really? Oh no. It's not good. Handanovic. Nice save my friend. Adam, mantap sekali Adam. Balde, maju Balde. Sendiri saja di sana Icardi. Come on Icardi. Lari Icardi. Oper Adam Icardi. Adam. Van Dijk mengganggu Adam. Dalbert.
Wow, dia melakukan shooting. Wow! Tiba-tiba saja si Dalbert ini menembak bola dari jarak yang sangat jauh. Adam dijaga oleh Van Dijk. Bolanya dibuang, tetapi ada Dalbert langsung melakukan tembakan dia. Wow, masih bisa ditepis oleh Navas, sayang sekali, Bung. Sepak pojok kembali untuk Inter Milan. Come on, Dam. Come on, Dam. Oper yang benar, Dam. Jadikan ini sebuah gol. Come on, my friend. Ah! Mudah saja ditebak oleh Navas. Lempar saja bola dia ke Carvajal. Oke, passing ke Bell. Bell ke Sergio Ramos. Pola serang seperti apakah lagi yang akan dilakukan oleh Real Madrid? Jangan sampai kebobolan lagi Inter Milan. Lemparan ke dalam Carvajal. Oper ke Benzema dia. Bell. Lagi-lagi serangan dari samping. Awas crossingnya. Awas! Wow! Bahaya, bahaya, sangat bahaya. Serangan dari samping yang dilakukan Real Madrid untuk mencetak gol kembali. Untung saja tandukannya masih belum terarah dengan tepat. Menghasilkan goal kick untuk Inter Milan. Handanovic langsung menyuruh kawan-kawannya untuk maju ke depan. Serang, serang dan serang. Come on Inter Milan. Siapa yang dituju? Icardi. Ambil Icardi. Nice Adam. Aduh Adam, Adam. Why Adam, why? Mulai kesusahan Adam melewati beberapa pemain dari Real Madrid. Ambil Adam. Tuh gagal si Adam. Oke. Dapat, dapat, dapat. Ambil, ambil, ambil. Nice. Oke, Adam. Come on Adam. Mantap sekali Adam. Bawa bolanya Adam. Lu ngapain? Astaga. Ngalangin si Adam aja loh. Nice, terlalu deras rupanya. Didapatkan oleh Handanovic. Lempar saja Handanovic ke tengah lapangan. Dalbert. Perisic. Adam. Kerjasama mereka. Mantap sekali. Nice. Ayo Perisic. Umpan cepat. Nice. Aduh, ada Van Dijk lagi. Yah. Berkali-kali dia menggagalkan umpan dari Inter Milan. Corner kick untuk Inter Milan. Ayo Dam. Mana Dam? Mana akurasi terbaikmu kawan? Come on my friend. Come on. Gua mohon. Aduh. Siapa nih? Oh, si Kostic. Gantiin siapa nih si Kostic? Ya elah, tandukannya malah kayak gitu. Goal kick untuk Real Madrid. Navas kembali menyuruh kawan-kawannya untuk maju ke depan. Ingin menambah gol kembali mereka. Jangan, jangan biarkan Inter Milan. Nice sekali dapat bola. Operkan bola kepada Adam. Mengeluarkan skillnya Adam. Gagal Adam. Oke, kembali Inter Milan. Masih dapat bola. Adam, Adam di sana. Iya, di tackle saja Adam. Selalu saja digagalkan serangan dari Adam. Oh no 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 no. Wow, untung saja masih ada pemain kita di sana. Handanovic langsung jauh saja dia ke depan. Adamnya dituju. Oke, nice. Masih ke depan Icardi. Adam bawa bolanya. Adam lari. Adam. Oke, Icardi. Icardi. Iya. Van Dijk lagi. Van Dijk lagi loh. Bekerja keras sekali si Van Dijk ini. Lempar jauh ke depan. Oke, masih bisa. Masih bisa dapat bola. Oke, ambil bolanya. Ah, Real Madrid. Oh, untung saja offside pemirsa. Tetapi waktunya udah habis loh. Ah, sayang banget Inter Milan. Di leg yang pertama ini, sepertinya kita belum berhasil untuk mengalahkan Real Madrid. Umpan ke depan. Adam. Ya. Pertandingan semifinal di leg yang pertama Real Madrid melawan Inter Milan sudah selesai. Dan kita kalah 1-0 dari Real Madrid. Sangat senang sekali Marcelo karena timnya menang. Oke teman-teman, ini adalah hasil pertandingan yang tadi. Inter Milan kalah 1-0 dari Real Madrid. Oh, bisa kalian lihat di bawah bagaimana Barcelona menang 2-0 dari Besiktas. Itu kenapa lagi si Balde pakai nangis segala? Cengeng banget lu, tong-tong. Jangan bersedih, my friend. Nanti kita coba balas di leg yang kedua, oke? Ya teman-teman, videonya gue akhirin di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.